Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada sidang terbuka sedang Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Jakarta dan wisuda strata 1 yang ke-10. Sedang Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Jakarta memasuki ruang sidang terbuka. Muhammadiyah Jakarta oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi
Manajemen Informatika dan Komputer, Muhammadiyah Jakarta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sedang terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Jakarta dalam rangka wisuda sarjana strata 1 yang ke-10 tahun 2016 dengan ini dibuka. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat At-Taubah 122 hingga 123 oleh Ustaz Safiuddin dan Sanitiwal tilawah oleh Wanda Kola. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Muhammadiyah
Jakarta. Pada kesempatan wisuda sarjana ke-10 kali ini. Surat keputusan Ketua STM IKA Muhammadiyah Jakarta nomor 059A /P/2023.AU/F/2016 tentang lulusan program sarjana pada wisuda ke-10 tahun 2016 program studi /jurusan sistem informasi STM IKA Muhammadiyah Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua STM IKA Muhammadiyah Jakarta menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil sidang lulusan yudisium mahasiswa jenjang pendidikan S1 program studi sistem informasi STM IKA Muhammadiyah Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2016 memutuskan menetapkan pertama nama-nama mahasiswa jenjang pendidikan S1 program studi /jurusan sistem informasi STM IKA Muhammadiyah Jakarta yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah menyelesaikan keseluruhan program studi dan dinyatakan lulus. Kedua, mahasiswa sebagaimana ditetapkan pintu pertama berhak mendapat ijazah transkrip nilai hasil belajar pada jenjang pendidikan S1 program studi /jurusan sistem informasi STM IKA Muhammadiyah dan menyandang gelar sarjana komputer disingkat S.Kom. Tiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2016, Ketua ditandatangani Faiz Rafdi Usnan M.Kom. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Kopertis Wilayah 3 DKI Jakarta 2. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 3. Para Wakil Ketua STMI Muhammadiyah Jakarta 4. Para Kepala Bagian 5. Ketua Jurusan Sistem Informasi. Lampiran surat keputusan Ketua STM IKA Muhammadiyah Jakarta nomor 059A/2023.AU/F/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang lulusan program sarjana pada wisuda ke-10 tahun 2016 program studi /jurusan sistem informasi STM IKA Muhammadiyah Jakarta. Daftar nama mahasiswa lulusan tahun 2016 program studi sistem informasi. Terdapat 1 sampai dengan 8 mahasiswa. Jakarta, 22 Agustus 2016, Ketua ditandatangani Pak Iskati Husnan M.Kom. Surat keputusan Ketua STMI Muhammadiyah Jakarta nomor 107/F/2016 tentang lulusan program sarjana pada wisuda 10 tahun 2016 program studi /jurusan teknik informatika. Terakhir, surat keputusan
Lulusan program sarjana pada wisuda ke-10 tahun 2016, program studi dari jurusan Teknik Informatika, STMIK Muhammadiyah Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua STMIK Muhammadiyah Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil sidang lulusan yudisium mahasiswa jenjang pendidikan S1 program studi jurusan Teknik Informatika STMIK Muhammadiyah Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2016, memutuskan menetapkan pertama nama-nama mahasiswa jenjang pendidikan S1 program studi jurusan Teknik Informatika STMIK Muhammadiyah Jakarta yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah menyelesaikan keseluruhan beban studi dan dinyatakan lulus. Kedua, mahasiswa sebagaimana ditetapkan di hitung pertama berhak mendapatkan ijazah transkrip nilai hasil belajar pada jenjang pendidikan S1 program studi jurusan Teknik Informatika STMIK Muhammadiyah Jakarta dan menyandang gelar sarjana komputer disingkat S.Kom. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2016, ketua ditandatangani Faiz Rafdi Usnan M.Kom. Salinan keputusan ini disampaikan kepada Kopertis Wilayah 3 DKI Jakarta, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, para Wakil Ketua, para Kepala Bagian, dan Ketua Jurusan Teknik Informatika. Lampiran surat keputusan Ketua STMIK Muhammadiyah Jakarta nomor 108 /2/3.au/F/2016 tanggal 30 November 2016 tentang lulusan program sarjana pada wisuda ke-10 tahun 2016 program studi /jurusan Teknik Informatika STMIK Muhammadiyah Jakarta. Daftar nama mahasiswa lulusan tahun 2016 program studi atau jurusan Teknik Informatika terdapat 1, nomor urut 1 sampai dengan 45. Jakarta, 30 November 2016. Ketua ditandatangani Faiz Rafdi Usnan M.Kom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta oleh Dr. Haji Edi Sukadi, M.Pd. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Mayyahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pimpinan STMIK yang saya hormati, pimpinan Majelis Tinggi Fitwa PP Muhammadiyah, Ketua BPH, pimpinan Kopertis Wilayah 3 DKI Jakarta, para wisudawan-wisudawati, serta para keluarga yang berbahagia pada hari ini, putra putri kita akan wisuda. Bapak Ibu saudara sekalian, Muhammadiyah DKI Jakarta bersama perguruan tinggi Muhammadiyah Jakarta terus berusaha untuk menunaikan
IEM dalam pengembangan pilihan ini, dan ini bagian dari Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga sekaligus untuk mencapai Islam yang berkemajuan. Usaha-usaha yang dikembangkan tentu terus dilakukan dalam memasukkan perguruan ini. Ada 5 perguruan tinggi di Jakarta, ada UHK, ada UNJ, ada STIEM dan STIAD, dan juga ada STEMIK Muhammadiyah Jakarta. Mudah-mudahan ke depan kita bersama-sama bisa memajukan dan terus meningkatkan kualitas dari STEMIK yang kita sentai. Bapak Ibu, dan khususnya pimpinan STEMIK, tentu saja upaya dan ikhtiar dan sulit kerjakan sudah membuahkan hasil. Semakin hari kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan selanjutnya tentu di samping prodi-prodi yang ada terus bisa dikembangkan dengan prodi-prodi yang lain. Mungkin nanti ke depan STEMIK bisa terus mengembangkan potensinya menjadi sebuah institusi yang besar bagi pengembangan pendidikan ini, khususnya di bidang teknologi informatika. Atas nama pimpinan masyarakat, kami tentu menyampaikan terima kasih atas kerja keras pimpinan dan seluruh dosen, karyawan, dan juga tentu saja kepercayaan dari masyarakat, orang tua, para mahasiswa yang telah mempercayakan kita pimpinnya untuk di STEMIK Muhammadiyah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan kompetisi 3 oleh Bapak Budiar Pancasilawan, Kepala Bidang Kelembagaan Sistem Informasi Kompetisi Wilayah 3. Kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memang berbahagia untuk dikasih kepada kita berjalan kepada Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya pada hari ini dan pada hari ini sudah ke 10 sampai Senin Muhammadiyah Jakarta. Kita semua menjadi saksi ke suka-suka manusia yang telah berhasil mencapai prestasi ini. Dengan menyelesaikan kapan diterapkan dalam akademik kita harus berhasil ini tidak lepas dari dukungan itu orang tua dan keluarga. Sehingga para dosen dan komitmen untuk mesti Muhammadiyah Jakarta. Untuk semua ini, mari kita berikan harapan yang tinggi kepada semua pihak yang telah ikut serta mencapai kelulusan sehingga berhasil menyelesaikan studi di kampus di Muhammadiyah Jakarta. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang istimewa ini, Kementerian Riset IKTI dari Profesor Kira Jakarta menyatakan apresiasi yang tinggi pada Profesor Yasa, Ketua dan Jenderal Pimpinan serta Sekretaris Pimpinan STEMIK Muhammadiyah Jakarta, yang terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, khususnya dalam bentuk sumber daya insani yang profesional, kreatif dan berintegritas. Untuk itu, sekali lagi saya menyatakan penghargaan atas semua capaian ini. Dan perlu Bapak Ibu kami harus mengetahui juga semua acara saya ini dihadiri oleh kemudian hanya perguruan tinggi yang terakses dan aktif saja yang terhadir. Dan STEMIK Muhammadiyah Jakarta termasuk perguruan tinggi yang terakses. Dan masuk kategori perguruan tinggi yang tidak termasuk perguruan tinggi swasta